Lepas tu kita kadang-kadang makan kedai. Nak? Makan si lemak, kucing mari. Eow. Ah, kucing. Kucing eow. Rajin tak mari mitok kita? Kucing ni ada tiga cara mitok. Yang pertama, bunyi. Eow. Maksudnya, mitok nasi. Oh, kita makan tadi. Yang kedua, ialah dengan gesek. Kaki kita, ia gesek, gesek. Gesek tu bukan ia gatal. Dia nak sikit makanan kita. Kita bodoh, kita dah tahu kala. Faham? Ha. Yang ketiga, dia akan olor tangan. Ha, dia cuik. Ha, ni sekolah kan, cuik. Cuik, cuik. Kita tengah makan kepuk kan? Ya, ya. Kepuk, kepuk, kepuk ni, kepuk rebuh. Ha, dia cuik. Kita tengok, boh. Ha, tak? Tak. Tapi dia cakap bahasa kucingnya. Ha, nampak. Tuhan atur dari azali dia Tuhan tu. Pada hari itu Tuhan nak beri kita pahala atau tak ambuh. Kita pun beri dia makan pahala besar itu. Hak bodoh tak nampak dia terajang kucing. Ambak tu. Ha. Bodoh tu tak nampak. Allah berbuat depan kali surah Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan setengah daripada rezeki yang kami beri kepada dia, dia sedekah pula ke orang lain. Faham tak? Ha, dah. Termasuk natang. Apa salah kalau orang yang bijak nega MLM dengan Allah, skim cepat kaya sungguh. Nak? Ha, ni nak tolong kebok. Mari kucing, dia pun ambil nasi lemak sebukuh tu, gaul, we makan 3-4 ekor. Berapa? Siapa ada 1,000 sini, si lemak buku? 500 ya? 300? 80 ya? Seria buku. Betul tak? Seria. Gaul-gaul pergi kerja. Tiga beranak makan. Mana tahu dosa kita banyak. Berkat kita pergi makan sebuku hari itu, Allah ampung terus dosa kita hak banyak tambung-tambung. Mana tahu? Faham? Berkat kita pergi makan sikit. Bukan nak banyak. Sikit yang kita pergi. Kerana kita tengok nyanyi dengan kering, maka Allah pelihara anak kita daripada terkena penyakit berbahaya bila dia hidup dewasa nanti. Ni kerja Allah Ta'ala berlaku. Faham? Ha. Kita dah ada ilmu, dia bodoh. Kucing bahan ikan kembung seka pun katok kot patah kaki. Padang tak kalau anak kita ambil buah pelang rumah orang. Sutir, curi. Tuang buah pelang katok dengan besi patah peha. Padang tak? Tak padang. Dah curi buah pelang, jetik tangan dah. Ha, tik linga. Faham tak? Eh? Baru padang dengan hukuman. Dah nyetang ke besi patah pak apa? Patah pak. Padang tak dengan pelang? Tak padang. Mu ikan kembung seka. Ikan kembung siapa? Tak 15,000 seka. Tangan kayu dua-dua. Meyuk. Oh, patah kau peha kucing. 2 minggu nengung duk langgok. Tak makan tak minggu. Mu ingat saja akhirat. Ada bicara hukum. Faham tak? Sebelum sesama manusia. Cara tu dulu. Nah, dia ada layar belaka di akhirat kaki kita balik awal. Layar para malaikat. Nampak? Ha. Lain dia buat lari peti sejuk. Faham tak? Ha, baru kita tangga kayu dua-dua, kita balik tu 4 ekor kucing duk tolak mesin basuh. Faham tak? Nah. Ha. Oh. Kucing hitam 2 ekor pegang kau depan, belakang kucing belong. Faham tak? Tak tolong. Kita tengok natang benda bunyi dapur, ha? Tengok kucing 4 ekor nak bahan mesin basuh. Faham tak? Tubik luar tengok sewa bank dah seterang. Faham tak? Lepas kucing belang. Duduk tunggu. Baru kita tangga kayu, mana sabar tak? Ha, ni akal.